Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Hari ini kita bersiaran kembali dalam rancangan We Kongsi. Baik, insyaAllah hari ini kita akan membicarakan tentang topik di mana tips bagaimana kita nak tarik pelanggan melalui media sosial. Dan hari ini topik yang sangat menarik, tertarik-menarik, ya Allah ya Tuhanku. Hari ini bersama kita adalah, akan bersama dengan kita ialah Coach Ijol dan juga Coach Sheila yang akan berkongsikan dengan tentang topik bagaimana nak tarik pelanggan melalui media sosial. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton We Kongsi. Jangan lupa share video ini pada kawan-kawan anda, rakan niaga anda, rakan-rakan anda, saudara mara anda dan juga grup-grup anda, supaya ilmu yang kita nak sampaikan ini dapat bermanfaat pada mereka semua, insyaAllah. Dan kita buatkan khas program ini khas untuk usahawan, khas untuk yang baru nak berniaga, khas kepada yang sudah berniaga pun boleh. Dan hari ini kita akan berkongsi tentang bagaimana kita nak tarik pelanggan kita melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi datang ke kita punya apa rancangan kita, We Kongsi. Okay. Ya Allah. Baik, insyaAllah. Ya, rancangan We Kongsi ini adalah rancangan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan rancangan saya, bukan rancangan Fatiti, bukan. Ini adalah rancangan kita semua. Dan tuan-tuan dan puan-puan, minta bantu kami klik button share video ini. Dan jangan lupa komen juga di mana anda menonton. Ha, boleh kami tahu anda menonton dekat mana? Okey? Di KL ke, di Indonesia ke, di Brunei ke? Tolong komen dekat bawah, bantu kami komen. Ha, anda menonton di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Dan juga jangan lupa, kalau sebelum saya terlupa, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak bertanyakan terus kepada Coach Ijol dan juga Coach Sheila nanti, sebentar nanti sebelum kita buat sharing, okay, tulis saja soalan anda di ruangan komen. InsyaAllah kita akan terus menjawab soalan anda direct, one to one, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan membicarakan tentang topik bagaimana kita nak tarik pelanggan melalui media sosial. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih, hari ini kita berkongsi berkenaan bagaimana kita nak tarik pelanggan melalui media sosial. Satu tajuk yang sangat menarik. Betul, betul. Zaman sekarang ni dunia digital marketing, ya. Betul. Okey, sebelum kita mulakan topik kita, mungkin Coach Ijol dan dengan Coach Sheila boleh perkenalkan sedikit diri kepada para penonton kita, insyaAllah. Okey. Terima kasih kepada Tuan Anwar kita yang segak bergaya hari ini, hari-hari yang Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Assalamualaikum. Kita ada ramai sudah masuk. Ada Aisyah Yusra, ada anak Ismail daripada Gopeng Perak. Okey, terima kasih kerana berada dalam live kita hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Fatih Team kerana menjemput kami untuk berkongsi tentang tajuk yang menarik ini. Saya secara ringkasnya, saya adalah, nama saya Muhammad Zulujfi bin Abdul Razak. Boleh panggil saya Coach Ijol. Sebab apa? Sebab mak kat rumah panggil saya Ijol, panggil saya Ijol saja. Boleh panggil saya Ijol, boleh panggil saya Coach Ijol, kan? So saya dalam bidang pembangunan usahawan ni lebih kurang 10 tahun, dan dalam media sosial ni hampir 5 tahun. Dan banyak terlibat dalam pembangunan usahawan dalam bentuk digital ni. Lately ni kita banyak membantu usahawan-usahawan di luar sana, golongan-golongan B40, melalui program e-usahawan secara percuma, tuan-tuan dan puan-puan. So siapa yang ada pernah pergi attend program saya tu, bolehlah sebut, boleh klik cakap saya, tulis saya ke dan sebagainya. Dan itu seberingkas tentang diri saya lah. So kita kenalkan balik. Okay, terima kasih Coach Ijol. Okay, assalamualaikum. Hai semua. Seberingkas, simple, saya Sheila. Nama saya lebih senang saya dipanggil dengan panggilan Sheila, ataupun anda semua boleh panggil saya Coach Sheila. So siapa yang di luar sana yang kenal saya, boleh say I dekat komen sekarang. Okay, sebab ya kita tak tahu siapa yang dekat-dekat sini yang dah masuk-masuk ni. Terima kasih Coach Riz. Oh, masuk geng-geng coach-coach kami pun masuk dekat situ. Terima kasih banyak. Okay, dan background saya ikutkan saya sebelum ni, daripada saya bekerja dulu, background saya memang saya adalah orang marketing dan orang sales. Ada sedikit background account sikit, okay? Tinggalnya saya lebih menjurus kepada marketing dan sales. Dan alhamdulillah saya juga dilantik menjadi master trainer e-usahawan since 2016 yang lepas, dan sudah membantu
ramai usahawan menjana sales mereka lebih daripada 14 juta, alhamdulillah. Dan juga kami juga dilantik menjadi biz counselor in scan. Ya, coach itu kan? Ya, betul. Okay. Dan kami lebih dikenali sebagai business coach lah. Ya, syarikat kami sini, iaitu di Evoing. Ya. Rasanya tak terlewat untuk kita ucap salat Ramadan Al-Mubarak untuk kita punya semua yang ada di sini, supaya Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lepas, dan kita boleh tambah baik diri kita menjadi hari ini lebih baik daripada semalam, insyaAllah. Itu seberingkat daripada kami. Okey, terima kasih Coach Ijo dan juga Coach Sheila. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih yang baru saja menonton rancangan Wibongsi. Rancangan Wibongsi merupakan satu platform yang di mana kita akan jemput kita punya trainer-trainer, kita punya coach untuk kongsikan tentang ilmu perniagaan, dan ianya percuma tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa klik button share dan like video ini, dan share pada kawan-kawan dan tuan-tuan dan puan-puan, sebab video ini tuan-tuan dan puan-puan, semoga ia bermanfaat pada anda semua. Baik, kepada yang baru menonton, jangan lupa komen di bawah ni, anda menonton di mana, boleh tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan teruskan program kita. Okey, baik, Coach Ijol lah, saya nak tanya kepada Coach Ijol, bagaimanakah dikatakan tips menarik pelanggan melalui media sosial? Mungkin Coach Ijol boleh sharing pada para penonton, insyaAllah. Alright, baik. Sebelum saya nak share, saya nak semua stay tune sampai habis kita punya perkongsian pada petang ini, sebab kita ada hadiah yang istimewa. Ada hadiah istimewa untuk siapa yang stay, dan ada perkara yang kita akan tanyalah, siapa yang respon dengan bagus. Betul. Nanti kita akan bagi hadiah. So stay tune. So mungkin tak lama sesi petang ni, sempat lagi nak pergi bazar Ramadan, insyaAllah. Sempat nak masak. Sempat untuk yang suri rumah tu, sempat lagi masak. Tunggu betul. Dulu kat sini, habis je nanti baru masak. Ya, yeah, betul. Okay. So balik pada soalan yang pertama tadi, bagaimana nak menarik pelanggan melalui media sosial? Saya secara ringkasnya lah kan, bila sebut nak tarik pelanggan ni, dia mesti ada tiga perkara yang kita perlu faham. Yang mana kita kena kenal pasti, yang pertama adalah audiennya, siapakah kita punya pelanggan kita, ya? Siapa, kalau ada orang panggil audien ni customer avatar, ada prospect. Sebut prospect, ya? So kita nak kenal pasti siapakah pelanggan kita. Itu benda yang paling utama. Sebelum saya hurai lebih detail lagi, ini antara pertama yang kita kena tahu. Siapa yang berniaga di media sosial tak tahu tentang siapa pelanggan dia, mana mungkin dia boleh jual produk dia di media sosial. Dia macam kita tak boleh nak kata tak boleh nak kata semua orang beli produk kita, semua orang guna servis kita. Memang kita tak boleh nak cakap macam tu. Kan? Dia punya itu pantang larang dia. Itu yang pertama lah. Yang kedua, dia ada kaitan dengan image dan video. Image dengan video. So bagaimana kita meletakkan image yang sesuai, dan apakah video yang macam mana perlu kita letakkan, itu akan menarik. Sebab sekarang ni orang lebih suka melihat, bukan sekadar nak membaca, mereka lebih suka nak cepat tengok video, tengok gambar yang menarik. Sebab itulah wujudnya Instagram. Jadi dalam Facebook juga kita kena create gambar dan video yang menarik. Itu yang nombor dua ya. Dan nombor tiga adalah berkaitan dengan apa tu, Coach Sheila? Posting copywriting ayat kita. Ya, bagaimana kita menulis ayat-ayat yang menarik, ayat-ayat yang tertarik, the bomb, yang menyebabkan orang baca dan terus baca dan baca lagi dan menyebabkan dia nak beli produk kita. So tu tiga perkara utama yang kita akan kongsikan panjang lebar sepanjang sesi ini. Yang pertama adalah audience, yang kedua adalah image dan video. Tulis. Dan yang ketiga adalah copywriting ataupun cara penulisan posting. Posting kita di Facebook. Okey. Itu saja untuk setakat ini. Jangan lupa share. Okey, Coach Sheila nak tambah? Yang itu setakat ni. Okey. Nanti kan tambah kan? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, tiga tip bagaimana kita nak tarik pelanggan. Yang kena tahu, pertama kena kenal pelanggan, yang kedua kena create image dan video yang menarik. Nombor tiga apa tadi, copywriting yang menarik. Kau memang the bomb. Itu dia. Okey, copywriting. So tiga perkara tu kita akan bincangkan detail hari ini, pembincangan. Dan terima kasih. Saya sangat suka tuan-tuan dan puan yang komen, yang kalau boleh kita nak two way communication. Yang tadi coach bagi tahu anda tulis
Haji orang komen, terima kasih. Siapa tu? Riz Azri eh. Orang baru sangat committed. Dan ini adalah ciri-ciri orang berjaya. InsyaAllah orang luar biasa. Dan tuan-tuan yang perempuan yang sedang menonton video ni, saya yakin anda adalah orang yang luar biasa. Sebab kalau orang luar biasa, dia akan tonton benda ni sampai habis. Haa, itu lawan tetap. Lain macam. Macam pernah dengar. Mana ya? Okey, baik. InsyaAllah kita teruskan kita punya perbincangan. Jadi yang pertama kita kena tahu, kenal audien. Kenal audien ni kita panggil dalam bahasa Melayunya, kenal pelanggan kita. Mungkin coach sedikit boleh share kepada para penonton bagaimanakah kita nak kenal kita punya audien. InsyaAllah tips bagaimana. Okey, baik. Bila sebut macam mana nak kenal audien kita, kita nak kena tahu siapa audien kita kan. Maksudnya tentang kita nak tahu dia punya demografi dia. Berapakah dia punya umur dia, dia punya gendernya, lelaki ke perempuan. Kita kena kenal pasti. Bagaimana kita nak kenal pasti? Untuk orang yang dah ada pengalaman berniaga, dia dah ada produk, dia nak kena tahu siapa yang selalu ambil produk dia, siapa yang selalu beli produk dia. Dia kena tahu dia, siapa yang belum ada bisnes lagi, dia kena bayangkan orang yang macam mana yang akan beli produk dia, umur yang macam mana, apa ni, lokasi mereka duduk dekat mana. Sekiranya dia buat bisnes offline dan dia targetnya adalah orang tempat-tempat yang sekitarnya, maka dia kena tahu kawasan mana yang orang yang selalu datang. Mungkin tak semua daripada taman-taman yang sekelilingnya akan datang. Ada taman yang kategorinya taman yang low cost, ada taman yang medium, ada yang taman yang apa. Kita tengok kita punya produk ni sesuai untuk kawasan yang untuk orang yang macam mana, yang duduk di kawasan mana. Sama juga melalui online, kita nak kena tahu juga, kena kenal pasti kawasan tempat mana yang selalu ambil ataupun selalu yang ada potensi untuk ambil produk kita dengan dengan tingginya. Antara cara kita boleh, dan lokasi juga yang kita boleh letakkan kat situ, mana kawasan yang kita mampu nak cover. Okay. Sebab kadang-kadang kalau kita letak terlampau high sangat expectation, padahal kita ni adalah orang servis. Setuju. Okay. Servis ni sometimes ada certain servis, dia limited area je yang dia boleh cover. So bila kita nak marketkan kat social media, kita nak kena alert dekat locality mana yang kita betul-betul boleh cover, yang kita mampu nak cover. Sebab kita ada pengalaman, kita punya usahawan, dia memang nampak peluang tu sangat banyak. Dia letakkan, dia boleh imagine di kawasan ni, kawasan ni, kawasan ni. So dia boost dia punya apa ni, iklan dia. Tiba-tiba bila iklan sampai dan dia tidak mampu untuk cover, sebab apa? Dia punya kapasiti dia tak mampu untuk pergi ke tahap itu. That's why kita kena tahu lokasi, dan kita tahu kena tahu kapasiti dan capability kita untuk pergi kepada apa ni, pelanggan kita. Itu antara yang kita nak kena tahu. Dan kita juga nak kena tahu dia punya pendapatan, education, lifestyle, education, dan juga bila sebut tentang umur, kita nak kena tahu juga kita punya pelanggan kita ni, bila umur yang kebanyakan 30 tahun ke atas, di manakah media sosial yang dia selalu duduk. Biasanya di Facebook paling banyak orang umur 30 tahun ke atas kan. Kalau contoh umur 20 hingga 30 tahun, kita tahu juga kebanyakannya, bukannya semua, kebanyakannya berada di Instagram kan. Dan juga 20 tahun ke atas juga ada pelanggan juga. So kat situ pun terkumpulnya pelanggan. Sekiranya anda menjual kepada pelanggan umur 20 tahun ke bawah, anda boleh mula study tentang WeChat. Dan bahasa-bahasa mereka juga berbeza. That's why bila kita nak buat iklan nanti, kita kena tahu siapa pelanggan kita. Bila kita tahu pelanggan kita, kita akan tahu ayat yang bagaimana yang sesuai untuk pelanggan kita. Dan satu lagi Coach Ijul, bila kita dah kenal pelanggan kita ni, even pelanggan ni, macam tadi Coach Ijul dia sebut pasal umur, lifestyle, everything semua tu kan. Selain daripada tu, kita juga boleh kenal pelanggan kita ikut kategori-kategori. Contohnya macam kita kita dah target yang kita nak target bangsa Chinese, bangsa India, bangsa Melayu. Sebab even bangsa-bangsa ni pun platform-platformnya berbeza-beza juga. Okay? Contohnya kalau ikut kajian baru-baru ni, bahasa orang yang berbangsa Cina sekarang ini banyak menggunakan social media WeChat. Okay? Kalau India, mereka banyak menggunakan social media Facebook. Kalau orang Melayu sekarang ni, dia famous banyak menggunakan Instagram dan juga banyak menggunakan Facebook. Itu antara kategori-kategori kalau kita alert yang kita ni nak
offer servis kita, nak offer produk kita kepada kategori yang macam mana. Dan selain daripada itu, kalau target audience juga, yeah, kita ada target audience yang kita boleh, selain daripada kita tetapkan umur, kita boleh tentukan target audience yang dari segi orang kerajaan ke, kita nak daripada segi OKU ke, orang yang ustazah-ustazah ke, yang macam mana. So daripada situ nanti baru kita alert yang mereka punya bahasa macam mana, yeah, dan platform apa yang mereka banyak ada, yeah, okay, yeah. Dan selain daripada itu, tuan-puan, tuan-puan juga nak kena alert bila kita dah teka siapa target audience kita, kita nak kena alert apakah masalah utama ataupun isu utama yang biasanya kita punya kategori pelanggan kita ni selalu hadapi. Sebab apa? Sebab nanti sekejap lagi bila kita masuk di bahagian image, di bahagian copywriting kita nanti, kita nak offer mereka solution-solution yang match dengan apa yang mereka selalu alami dekat situ. Itu memang sangat-sangat penting. Okay. Satu lagi Coach Ijul, bila kita bercerita dengan social media ni Coach Ijul, kalau tadi kita teka-teka, okay, sekiranya tuan puan memang dah ada Facebook page, okay, dekat social media, Facebook, FB lah especially-nya, dan kalau ada Insta business, kita boleh tengok kita punya audience kita ni ramainya daripada mana. Kita boleh tengok likers kita, kita boleh tengok follower kita datang daripada mana. Contohnya kalau di social media Facebook, okay, kita boleh tengok kita punya audience kita, kita punya pelanggan kita di dua tempat. Satu di FB page Insight, Insight. Okay. Yang kedua di audience Insight, kita boleh tengok melalui FB melalui Ads Manager. Yang itu hanya untuk mereka-mereka yang pernah buat FB Ads lah. Betul. Yang ada facilities itu. Kalau di Instagram pula Coach Ijul, kita boleh tengok di, yang penting dah kena convert kepada Insta Business. Okay, dekat situ kita boleh tengok juga audience Insight melalui apa ni, audience di Insta Business tu. Syarat dekat Instagram tu nak convert kepada Insta Business, kita kena tak boleh private kan kita punya profile kita, dan kita convert selepas dia ada dekat situ dia apa ni, convert to business profile, dapat dan kita akan dapatlah insight tu di hadapan tu, dia ada lambang bar dekat luar tu, so kita boleh tengok tu, kita boleh lihat insight tu selepas seminggu kita convert, dan kita akan dapat data-data tentang siapa audience kita. Nak convert to Insta Business, wajib ada FB page. Iya, betul, setuju. Tu setakat. Okay, terima kasih Coach Ayah, yang sangat menarik bila ada dua orang bercerita kan, tak boleh nak kecau. Yang masuk atas seronok. Adalah kita tanya pasal audience je. Okay, menarik pelanggan. Lepas tu dia cerita, tu dah detail tu. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi rezeki hari ni, sharing yang sangat mahal bagi saya. Okay, hari ni kita akan berbincang tentang bagaimana tips untuk menarik pelanggan dalam media sosial. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak bertanya direct kepada coach kita hari ini, okay, Coach Ijul dengan Coach Sheila, boleh tanyakan soalan anda di ruangan komen di bawah. Okay, baik. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Terima kasih yang baru saja menonton. Dan rancangan We Kongsi adalah rancangan kita semua yang kita khususkan khas untuk terutamanya kepada para usahawan yang baru nak berniaga, yang dah berniaga nak buat investment. Kita akan sharingkan konten-konten yang menarik tentang perniagaan di sini secara percuma, dan kita akan invite kita punya trainer-trainer untuk sharing bersama tuan-tuan dan puan-puan. Dan hargailah sementara kita masih ada peluang ni untuk belajar, dan benda ni kita bagi konten yang bagus untuk tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat membantu dalam perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, insyaAllah. Baik, mungkin kita pergi kepada seterusnya. Bagaimanakah, mungkin coach boleh ceritakan kepada para penonton, bagaimanakah kita nak penggunaan image tu ataupun penggunaan bagi menarik pelanggan tu melalui image, penggunaan image dalam menarik pelanggan, bagaimanakah caranya ataupun tips dia, dan bagaimana benda ni memberi kesan kepada para pelanggan, image tu sendiri, penggunaan image, nak email macam mana. Okay, terima kasih Tuan Anwar. Kita nak raikan dulu siapa yang dekat sini tu. Kita ada Rotex Kudai. Kita ada Rotex Kudai. Saya rasa macam pernah kenal Rotex Kudai ni. Okay. Hai, Puan Rosita.
Hai Izzati. Puan Nilawati Abu Hasan ada juga. Puan Nilawati Abu Hasan pun ada. Teruskan like dan share dan komen ya. Teruskan like share lagi. Supaya lebih ramai lagi dapat manfaat ni insyaAllah. Coach Riz ni, dia Rizal Azri ni bagus betul eh. Dia aktif. Bagus. Rotex Kudai, nanti boleh jumpa kat Johor kita. Okay, lagi mana lagi? Wah. Malihah Omar. Terima kasih banyak. Puan Malihah. Okay. Alhamdulillah. Alright. Saya sama untuk yang image tadi tu. Bila kita cerita pasal social media, tuan-puan, bila kita ni, kita deal dengan siapa? Kita share produk kita, kita share servis kita, kita share dengan siapa sebenarnya? Adakah kita share dengan benda yang pegun, tak bergerak? Adakah kita share dengan makhluk-makhluk Allah yang selain daripada manusia? Kita share dengan siapa? Okay, macam yang kita tahu, kita memang share dengan manusia. Setuju? Tak ada yang kucing yang ada Facebook. Tak ada kan? Okay. Kecuali kalau gambar profil gambar kucing tu, saya tak pastilah. Okay. Tapi dia tetap manusia lah yang buat Facebook. Kalau kita bisnes kucing sekalipun, tuan-puan, kita tetap deal dengan siapa, tuan-puan? Kita tetap deal dengan siapa, Coach Ijun? Kucing lah. Dengan owner kucing tu kucing ke ataupun siapa, Coach Ijun? Setakat ni dia masih manusia lagi. Yeah. Bila kita deal dengan manusia, tuan-puan, dia akan bermain dengan emosi. So bila bermain dengan emosi, manusia yang senang untuk kita pamerkan dengan emosi adalah benda yang berimage. Okay, saya cerita pasal gambar dulu. Kita cerita dengan gambar. Bila gambar, dia ada banyak jenis gambar, tuan-puan. Okay, kita ada gambar-gambar produk. Okay, zaman sekarang trending cara nak ambil gambar banyak. Okay, cadangan saya bila kita nak ambil gambar, especially kepada semua ejen-ejen, semua dropship, semua stokis-stokis, tolonglah menjadi rajin untuk mengambil gambar anda itu sendiri, gambar produk itu sendiri. Selain menggunakan gambar daripada HQ yang menarik itu, betul. Boleh juga usaha juga untuk tambah dengan koleksi menggunakan gambar sendiri. Okay, sebab Tok Guru saya pesan, gambar yang cantik itu adalah attraction, dia akan attract orang. Okay, gambar yang real lagi banyak membantu untuk kita closing sales sebenarnya. Real is powerful. Yes, real is powerful. Okay, so tuan-puan nak kena tahu, satu, ada dua kategori. Satu, gambar produk itu sendiri. Okay, gambar produk tu ada banyak cara dia. Okay, bila kita ambil gambar produk, bila dipegang produk itu, kita mesti kedepankan produk tu. Okay, supaya logonya, brandnya boleh nampak clear. Muka si pemegang produk itu dah memang confirm nampak lah. Betul. Right. Okay. Selain daripada itu, gambar produk juga, tuan-puan, yang di dalam balang-balang semua tu, yang itu semua kita nak kena alert, tuan-puan. Sebab kalau kita letak gambar yang di dalam balang je, orang tak boleh nampak apa yang ada isi dekat dalam dia sebenarnya. Okay. Jadi dekat situ, tekniknya kita nak kena keluarkan. Even pil, ubat suplemen tu pun kita nak kena keluarkan daripada botol tu. Sebab kita nak bagi orang nampak apa isi dalam dia. Kalau makanan, kita nak bagi orang terkeliuk. Nak bulan puasa ni, biar meleleh dia tengok kita punya food kita tu. Boleh ke, Coach Ijun, bagi orang meleleh tengok bulan puasa? Boleh, jadi nak buka jangan risau. Boleh kan? Tak ada isu kan? Yang azan asar, dia orang dah buka sudah lah. Jadi masih azan asar lagi lah. Okay. Jadi, tuan-puan, kita nak kena, kalau baju tu, kita nak bagi, buka daripada lipatan, nak bagi nampak apa cerita dia. Itu antara salah satu. Yang lipat tu seni, okay. Selain daripada tu, kita nak buka. Itu satu. Yang keduanya, syarat kita kalau ambil produk, ambil gambar produk, tuan-puan, wajib melibatkan manusia. Sekali lagi saya sebut, wajib melibatkan entiti yang bernama manusia. Itu kalau produk. Contoh macam servis pula. Okay, kalau contohnya service, macam buat homestay, kan? Dobi, kan? So apa yang kita boleh buat, gambar yang macam mana? Kalau macam homestay, contohnya Coach Ijo, kalau homestay juga, contoh kalau homestay, satu, memang of course lah, dia kena ambil gambar rumah, everything semua tu. Yes. Okay, dengan syarat gambar itu mestilah proper. Macam baru-baru ni saya ada kongsikan dengan satu kumpulan properties, okay? Mereka buat servis, mereka adalah ejen hartanah. Bila saya pesan dengan mereka, tolong ambil gambar, mereka ejen tu sendiri pergi ambil gambar rumah tu. Tu satu. Yang kedua, kita apa pun rupa rumah tu, kita yang bertanggungjawab.
kita sebagai orang yang nak berkongsi ini yang bertanggungjawab untuk menghasilkan gambar yang memberi emosi kepada kita punya klien kita. Betul. Contoh rumah, rumah tu tak ada emosi. Okay, apakah emosi yang kita boleh letakkan? Satu, kita kena make sure keadaan rumah itu proper. Kalau kita nak ambil gambar toilet, tuan-puan, sebab toilet, kalau orang homestay, orang yang jual tanah, antara salah satu area yang perlu diambil adalah toilet sebenar-benarnya. Sekiranya pembelinya adalah gegel, mereka alert dengan benda itu. Ya, mengikut setuju. Kajian lah sebenarnya. Sebab pengalaman kita bila nak cari rumah sewa atau cari homestay kan, kita tengok gambar-gambar dia kadang-kadang tak ada selera. Dia punya tu ambil ala kadar saja. Betul. Ha, jadi kita, sebagai pelanggan, kita kena letakkan diri kita pada sisi pelanggan. Kita nak tengok pelanggan suka macam mana. Kita sendirilah, kalau kita nak cari homestay, kita nak pergi satu kedai dan kita nak tengok gambar yang macam mana, mesti kita nak tengok gambar yang bersih, gambar yang menarik kan. So tak nak ambil sekadar ala kadar macam tu je lah. Betul. So contoh macam saya sebut tadi, kalau toilet tu dah sasar lah, dia bergabuk, kena make sure lah. So kalau kita yang ejen yang datang tu, toilet berterabur, botol-botol tu, kita lah yang kena kemas. Okay? So kita yang bertanggungjawab untuk memastikan kualiti kita punya produk, kualiti kita punya gambar tu. Itu kalau orang yang servis ada homestaynya, ada rumahnya. Kalau orang servis, contoh sahabat-sahabat saya yang buat training, yang buat aktiviti-aktiviti lasak di luar sana, yang berkayak, everything semua. So gambar yang antara momen-momen yang kita nak kena ambil adalah gambar aktiviti itu. Gambar momen itu. Yang penting momen tu adalah momen yang exciting, bukan dibuat-buat. Bukan kita berlakon, panggil satu kumpulan untuk berlakon model, dia tak kena. Dia kena memang gambar dia. Contoh kalau orang buat training, okay, gambar orang tengah tergelak, gambar kalau momen tu adalah momen orang sedih, kena gambar orang sedih. Kalau momen tengah excited, mereka tengah buat aktiviti, maka momen itu penting. Dulu-dulu orang suka buat candid. Candid letak gambar candid. Tapi candid yang dia letak tu gambar orang yang tengah sangap, gambar kan, tengah menguap, gambar tidur. Dia rasa macam best pula gambar macam tu. Betul. Sebenarnya tolong elakkan gambar-gambar seperti itulah. Kita kena gambar yang ceria, gambar yang menyebabkan orang tengok, orang rasa semangat, seronok untuk tengok gambar tu. Boleh letak lagi gambar-gambar apa ni yang menarik. Kalau lelaki suka tengok gambar apa, perempuan suka tengok gambar apa. Contohnya lelaki dia suka tengok gambar-gambar yang ada awet-awet cun, kan. So kita kena jurugambar kita kena pandai ambil angle-angle itu supaya menyebabkan orang tengok, dia nak tengok lagi gambar-gambar kita tu, kan. Saya yalah, kalau orang lelaki ayat dia contoh, macam awet cun. Okay, saya sedapkan sikit ayat tu adalah ayat muka-muka yang sedap mata memandang. Sedap mata memandang. Okay. Nanti kan takut pasangan kat luar, kat sana tengah bergaduh sebelum puasa, kurang pula pahala puasa. Jadi gambar sedap-sedap mata yang memandang. Contohnya kalau kita dah nampak dekat kita punya aktiviti kita tu ada partisipan yang mukanya comel-comel, yang lelakinya ada handsome-handsome, sweet-sweet, sador-sador. Okay, boleh ambil gambar mereka itu, lebihkan. Itu satu. Yang kedua, mana yang ada special-special kategori ni. Contohnya ada pakcik yang paling tua sekali kat dalam tu, umur 93 tahun ke, salah pula, okay, umur 103 tahun ke dekat situ. Ambil gambar pakcik tu sebab kita nak bagi tahu, hello, pakcik yang macam ni pun ada dekat dalam kita punya ambil servis kita. Kemudian mungkin for example, kalau kita bagi orang yang, bagi orang Melayu, kalau ada yang bukan Melayu masuk, maka ambillah gambar mereka, memberitahu yang varietinya bangsa mengambil servis kita. Sama juga dengan bangsa-bangsa yang lain lah. Sebab kita usahawan, kita kena fokus dan sedar, kena alert. Maksudnya kita dalam masa kita nak jual produk kita, nak offer kita punya business, service, kita kena alert siapa yang datang kedai kita. Kalau kita nampak ada orang yang berbeza, kita tahu itu adalah peluang untuk kita marketkan. Tiba-tiba ada satu orang yang luar daripada, bukan bangsa kita, datang. Kita selalu jual pada Melayu. So kita kena check balik, oh, adalah orang bangsa lain yang datang. So kita kena capture moment tu supaya kita boleh cater lagi market-market yang lain. Ya, betul. Kita cakap, welcome sekali lagi Coach Syijul. Ada Tuan Badli kita kat sini. Dia Tuan Badli, Tuan Hasna Rizal. Puasa ketak Badli. Tuan Hasna Rizal, Cik Puan Hasna Rizal. Hasna Rizal, Tuan Nur Fadilah.
Raihana. Oh, alhamdulillah ada peningkatan, ada peningkatan sale lepas datang kursus digital marketing sebelum ni. Terima kasih. Alhamdulillah, Puan Raihana Ramli, terima kasih. Terima kasih. Okey, teruskan like, teruskan kongsi lagi supaya lebih ramai lagi dapat tips kita. Terus okay. share like kan banyak kan supaya lebih ramai lagi dapat. Betul. Manfaat dia insya-Allah. Betul. Silakan. Okey. Terima kasih. Tu perkongsian yang sangat menarik, tertarik kau memang debong. Okey, baik. Itu cara ada antara tips bagaimana kita nak tarik pelanggan melalui media sosial. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan perbincangan kita insya-Allah. Mungkin ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, sila nyatakan di ruang komen. Kami masih menunggu kalau sekiranya ada soalan, dan ini adalah peluang yang sangat berharga tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tanya soalan terus kepada coach kita, Coach Ijo dan juga Coach Sheila. Jangan malu, jangan segan, tak perlu nak cakap, tak perlu nak berjumpa, just type soalan anda di ruangan komen dan kita akan minta beri coach kita berikan pandangan. Mungkin tuan-tuan ada masalah, ada pertanyaan, kemungkinan nak bertanya tentang bagaimana pelanggan dengan media sosial atau sebagainya, boleh tulis soalan anda di ruangan komen insyaAllah. Baik, berkenaan dengan yang audiens tadi kan, salah satu faktor image yang kita nak gunakan untuk menarik audiens kan coach adalah dengan penggunaan gambar. Dan mungkin boleh terangkan kepada kami apakah gambar, kenapa perlu ada gambar manusia dalam kita punya post tersebut, apakah kaitan gambar yang kena ada manusia dengan menarik pelanggan di media sosial? Mungkin boleh coach sharingkan pada para penonton insyaAllah. Sebab Tuan Anwar, terus dia direct kan. Yeah. Sebab macam saya bagi tahu tadi, kita nak berbisnes, kita nak berkongsi dengan still dengan manusia. Walaupun dia bisnes ayam ke, dia bisnes kucing ke, tetap kita akan deal dengan manusia. Bila cerita pasal manusia ni tuan puan, bila gambar tu dia ada manusia, senang untuk kita pamerkan emosi dekat situ. Emosi marah, emosi sedih, emosi suka, apa saja emosi sebenarnya. Kadang-kadang muka model tu, muka serius pun dekat situ dia boleh menggambarkan emosi dekat situ. Okay. Contohnya kalau kita ambil gambar baju. Okay, baju tu ambil gambar dekat patung. Mannequin. Mannequin eh. Okay, gambar dekat patung. Yang paling sedih patung tak ada kepala lah tu. Kadang-kadang tu dia ambil gambar. Okay, lepas tu letak dekat social media. Orang tengok macam alah, dalnya, keringnya, macam tak ada soul. Okay. Bila baju tu kita pakaikan dekat badan orang. Okay, badan orang tu pula kita pakai just nice je orang tu pakai. Kadang-kadang orang beli, dia kata, eh cantik lah dia ni pakai tudung ni. Eh, memang nak belilah. Hakikatnya dia beli tak akan sama bila yang si pembeli ni pakai, memang tak akan sama rupa dia dengan model tu. Okay? Tapi sebab menarik melihat model tu, dia nampak tudung tu cantik lah. So bila dia pakai, itu kalau pakaian. Kalau makanan, kalau kita lagi, ambil makanan, tambah sikit kan, bila sebut tentang pakaian tudung ni, ada orang kata alamak, macam mana coach, takkan nak kena cari model. So tak semestinya kita nak kena panggil model kan, sebab beautiful is subjective kan. So kita boleh gunakan ikut target market kita. Even kalau nak cari model sekalipun, banyak je orang yang willingly nak jadi model. Bagilah apa ni, tudung free dekat dia, tengoklah apa ni, pelajar-pelajar universiti, adik-beradik kita sedang mara ke yang boleh jadi model, yang ada rupa yang menarik, dan kita boleh jadikan dia model. So kadang-kadang muka kita sendiri boleh jadi model tuan-puan kan. Tacak-tacak sikit-sikit je boleh. Satu lagi, bila kita gambar ini, biar gambar yang berbicara. Itu tagline yang saya selalu pegang. Sebab kan biasa kita letak manusia ni, kita nak letak yang match dengan kita punya target market kita. Contoh, kita punya target market kita adalah makcik berusia 40 tahun hingga 60 tahun. Maka letaklah di situ makcik yang gambar berusia 40 hingga 60 tahun, 50 tahun tu. Sebab bila kita letak match macam tu, dia match dengan hati pelanggan. Compact tu bila letak dengan patung, kata patung ni kalau letak memang semua okey lah. Kalau makanan, kita tengok, kalau kita just ambil gambar makanan sahaja, memang okey lah sebenarnya, dah nampak sedap dah. Bila ditambah lagi dengan orang si pemakannya, maka double, triple lah lagi orang nampak benda tu, dia punya nafsunya, seleranya tu lagi naik lagi kat situ.
baru question dia. Betul betul. Even sebab sekarang ramai yang menggunakan watak kartun untuk jadikan dia sebagai video. Benda tu okey ya. Gambar dan gambar kan. Even gambar buat watak kartun. So kita gambar yang sedang menangis ya, watak kartun dengan gambar manusia yang dalam keadaan menangis, dia adalah dua emosi yang berbeza. Kita nak letakkan satu role, satu entiti yang bernyawa lah. Ya, yeah, betul. Okay. Dekat kita punya, mungkin orang tu adalah seorang je kita letakkan. Okay, kalau kita kalau kita tengok mana-mana gambar yang dia ada manusia, dia ada dia punya role di sini, gambar tu memang akan ada role-nya. Betul. Okay, Tuan Anwar, settle. Okay, terima kasih pada coach kita berkongsi berkenaan dengan penggunaan apa ni, gambar orang, kena ada orang dalam tu, dalam gambar untuk kita menarik pelanggan kita dalam media sosial, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada soalan ke daripada para penonton? Ada tu, Maliha Umar. Okey, kalau ada soalan nanti kita akan pamerkan soalan anda di ruangan skrin, insyaAllah. So baik, kita teruskan kepada kita punya perbincangan. Mungkin tadi kita berbicarakan tentang gambar, bagaimana gambar boleh menarik pelanggan di media sosial, tapi bagaimana pula dengan video? Mungkin coach boleh terangkan berkenaan bagaimana video tersebut boleh menarik pelanggan kita di media sosial, insyaAllah. Persilakan. Kalau dulu orang kata gambar je dah cukup, okay. Orang sekarang gambar je tak cukup. Dia nak gambar yang bercakap lah. Sebab tak nak baca kan. Gambar yang bercakap, yang boleh menerangkan dekat dia. Short tu jadi dah. So sebenarnya video ni since tahun 2015 lagi sebenarnya dah menular sebenarnya lah. Tapi lately 2 tahun ni baru dia famous lah tentang video-video ni, yeah. Okay. So bila kita buat video, tuan-puan, dulu punya cerita video dengan sekarang punya cerita video, dia berbeza. Okay. Cerita dulu 3 minit, 5 minit cun video. Sekarang 3 minit terlampau lama. Dia kena bawah daripada 2 minit. Even 2 minit pun sometimes orang rasa terlalu lama. Ini cerita video di social media, tuan-puan. Dia bukan kalau kita nak buat corporate video ke, itu cerita lain lah. Okay, ini cerita dekat social media. So kalau di social media ni, tuan-puan, bagusnya kita dapat buat video yang bawah daripada 2 minit. Okay, kalau buat brandingnya, mungkin kita boleh buat dalam 60 second, dalam 1 minit. Kalau kita nak membrandingkan sesuatu, kalau kita nak menjual, kita boleh buat dalam 15 second ke 30 second punya video. Dan suatu ketika masa dahulu, masa tahun zaman-zaman saya masih usia muda dalam social media ni, dulu lah, sekarang muda juga, tetap sentiasa muda. Okay, daripada dulu mereka banyak sebut tentang content marketing. Okay, saya kalau buat content marketing ni memang saya akan serah dekat Coach Ju untuk cerita. Sebab content marketing ni adalah orang yang dia ada storytelling, storyboard dia untuk dia punya cerita video dia tu, pam 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 pam, baru jual. Hujung dia dekat situ. Dia macam kalau kita tengok iklan dekat TV. Kalau dekat TV kan kadang-kadang mula dia keluar cerita lain, pop baru keluar logo. Itu dipanggil content marketing. Betul ke Coach Ju? Macam iklan Petronas, yes, kan, nak raya ni kan. Akan tengoklah banyak content marketing punya iklan. Kalau di social media, kita nak buat content marketing yang terlalu panjang macam itu, boleh, tinggalnya orang sekarang di social media dia nak cepat, dia sayangkan data dia, okay, so dia nak cepat. So lebih kita kena make sure video yang kita buat tu ada speed dia dia lebih laju, kita boleh terus masukkan logo kita, terus kita buat jualan. Itu kalau kita nak buat jualan lah. Okay, kalau kita nak buat antara jenis-jenis video yang sekarang ni menular juga, yang famous juga, adalah viral video. Okay, viral video yang dekat situ, itu content marketing. Yang itu dia kena ada storytelling dia sendirilah. Tinggalnya tidak boleh juga terlalu lama. Still kena less than 2 minit sebaik-baiknya. Dan bila buat video, tuan-puan,
kita tak perlu nak buat nak ada video apa ni, nak kena ada video apa ni, rakaman video yang canggih, everything semua. Guna phone yang resolusi dia tinggi pun dah bagus, dah okey dah. Dan kita boleh edit guna phone je. Yeah. Betul, Coach Jo, tak payah tahu pasal Vegas ke, tak payah tahu pasal movie maker ke apa ke, tak payah tahu tu semua. Kita guna, kalau iPhone kita boleh guna iMovie je, yeah. Ataupun kita boleh juga Android pun kita boleh guna Quick punya apps tu. Quick ataupun Legend, Legen, boleh download apps tu, atau Viva Video, Viva Video. Viva Video. So simple je sekarang ni kan. So tak perlu ambil masa macam nak kena design macam-macam, gambar kena edit, nak kena cantikkan lagi video ni, kena ambil daripada video yang berkualiti, tak perlu, untuk mempercepatkan supaya kita nak buat marketing kan. So kita boleh menggunakan apps yang telah diberi, dengan kurang daripada 30 saat kita dah boleh settlekan kita punya video yang menarik. Betul. Okay, terima kasih kepada Coach. Itu berkenaan dengan video, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, baik, kita ada soalan daripada para penonton. Kita lihat soalannya. Apakah soalannya? Alright. Bali bin Ramli, mana lagi murah, iklan di Facebook atau Insta? Okay, Coach. Okay, boleh jawab. Macam mana nak jawab ni? Ha. Facebook dengan Insta, mana yang lagi murah, soalannya? Okay, subjektif sebenarnya. Murah yang mana satu sebenarnya. Tapi jawapan klise, yang paling murah di FB lah. Dengan syarat kita kena ada engagement yang tinggi, kita ada orang like, ada orang komen, ada orang share dekat kita punya ads tu. Okay, dan baru kita boleh dapat charge yang rendah. Ya, yeah, sebab dia memang subjektif. Sebab ada yang iklan di FB yang kita tak tahu macam mana nak kawal, dia boleh jadi tinggi kan. So berdasarkan kita buat beberapa kali split test, kita boleh dapat serendah. Ada masa kita dapat rendah di Instagram, ada masa kita lebih tinggi daripada IG. Betul. Itu jawapan dia. Okay. Apa-apa pun, tuan puan, bila kita buat ads, tuan puan, sekiranya lah dia kita dapat kos yang tinggi, tapi ads yang kita buat tu convert to sales. Why not? Masalah. Proceed je lah. Sebab sebenarnya bila ads tu kita convert to sales, sebenarnya kita kena up lagi budget kita sebenarnya. Daripada kita ambil iklan yang rendah-rendah tapi tak convert to sale, baik tiba-tiba kita ada dapat yang satu tu yang dia tinggi sikit tapi dia convert kepada sale. So kita just teruskan, dalam masa sama kita create lagi new ads untuk yang lain punya lah. Baik, jawab persoalan. Kita nak raikan soalan yang pada para penonton. InsyaAllah ada next soalan. Kita tengok apakah soalan yang seterusnya. Malhia Omar, salam Coach. Mesti ke kita meletakkan harga pada setiap gambar yang kita paparkan? Ada yang kata harga tak perlu show, biar yang berminat saja nanti yang akan PM kita. Terima kasih Coach Ijol dan Coach Sheila. So, Malhia Omar, kalau ikutkan dulu memanglah ada yang suka tak nak paparkan harga, tapi sekarang ni kita memang galakkan untuk tunjukkan harga. Even kat luar pun orang berniaga pun terpaksa kena letakkan harga. Tinggal lagi bagaimana kita nak counter dia. Isunya bukannya ada orang yang takut nak letakkan harga ni, dia sebab takut orang harga tinggi sangat nanti orang tak PM dia. Ha, ceritanya sekarang ni tuan-tuan dan puan, kita kena tahu kita punya produk macam mana, kita kena tahu apa keunikan, apa value kita punya produk, bisnes kita berbanding dengan orang lain. Sebab tu peringkat awal bila kita jalankan bisnes kita, tahu apa uniknya bisnes kita banding dengan orang lain. Kenapa orang perlu ambil bisnes kita, tak ambil daripada rakan industri yang lain? Apa yang kita ada, orang rakan industri kita tak ada? Apa yang rakan industri kita ada, kita tak ada? So kita kena buat survey tu, dengan sampailah ke tahap harga sekali. Kenapa orang pilih orang itu, rakan industri lain-lain tu, walaupun harga dia lebih tinggi? So bila kita buat kajian, dia bukan isu tentang kita nak tak boleh letak harga ataupun tidak. Bila kita tahu apa kita punya value, once kita letak harga tinggi macam mana pun, produk kita orang tetap cari sebab kita ada value. That's why dalam online marketing, kita kena tahu bagaimana kita nak positionkan diri kita ni, nak letakkan value yang bagus di mata pelanggan. Orang nampak kita, orang trust kita. Value banyak dalam bentuk produk, kita boleh naikkan value. Kita juga boleh naikkan value dalam bentuk servis. Kita boleh naikkan value dalam bentuk bisnes kita. Contohnya macam nasi lemak, orang semua jual nasi lemak biasa, kita mungkin jual dalam bentuk produk ni, packaging yang berbeza, dia dah jadi value dah.
So kalau kita letak harga pun, orang nampak dari sudut packaging pun nampak beza, orang boleh accept dengan harga yang kita letakkan. Service kan, kalau orang servis tu lambat, 3 hari baru dapat, kita boleh buat servis dengan lebih cepat. Dalam masa order hari ni semalam boleh dapat ke, pagi tadi boleh dapat ke, order nak makan sahur masa buka semalam dah dapat ke contohnya kan. So benda tu menyebabkan orang boleh accept kita punya price yang kita letakkan. That's why bila sebut tu, saya personally kalau orang tanya, pada awalnya dulu sebelum ni saya banyak, saya suka kata lebih baik tunggu orang PM kan. Tapi nak melayan orang PM ni makan masa lah satu hal juga kan. Baru tanya pasal harga dulu. So kalau kita dah filter siap-siap, kita ada value yang kita ketengahkan, kita boleh letak harga, orang datang ni atas dasar memang dia dah berminat nak tahu dengan lebih detail. Itu daripada part saya lah. Kalau sekiranya tuan puan tak nak letak dekat gambar, boleh letak dekat copywriting. Yes. Kan? Kalau kita tengok sifu-sifu yang dekat luar sana tu, mereka letak je dekat copywriting. Harga okey je sebenarnya. Harga mereka letak tu sebenarnya tak ada isu. Ceritanya seni untuk kita letak tu, sometimes kalau tuan puan ada offer, seni yang kita nak kena letak tu, potong harga, everything semua, itu nak kena ambil tahu. Yes. Jangan dibesarkan harga yang mahal, kecilkan harga yang mahal, besarkan harga yang offer tu. Itu antara seni-seni yang nak didalami lagi. Sebab kita ada yang terus letak, dia nak tak harga offer, tapi dia terus letak harga offer dia tu tanpa beritahu harga sebenar. Ya, itu pun orang tak nampak. Orang tak nampak, tak menarik. Okay, terima kasih Puan Maliha, terima kasih Tuan Badli tadi. Okay, terima kasih. Soal yang bertanya tu, terima kasih. Dan alhamdulillah, kita nak two-way communication lah. Tu bunyi loceng tu tandanya adalah ada soalan lagi. Okay? Tu tanda ada soalan. Okay. Jadi terima kasih. Yang ni yang kita nak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada two-way communication. Dan terima kasih yang bertanya. Dan nampak tak bestnya, interaktifnya program kita ni, kita boleh two-way communication. Yang tu yang tertarik, menarik. Okay, baik, kita nak raikan soalan yang terakhir kot. Okay? Daripada para penonton, apakah soalannya? Jom kita lihat. Tuan Arhan, saya buat perkhidmatan servis kereta, ada cadangan ke coach contoh gambar atau imej yang bagus? Terima kasih. Untuk perkhidmatan servis kereta sewalah kot. Dia tak jelas servis kereta. Servis kereta tu saya anggap kereta sewalah. Okey. Dia sama macam bila kita cerita pasal servis. Servis ni bila kita cerita pasal gambar, dia akan melibatkan banyak aktiviti-aktiviti. Okay, contohnya kalau because of servis kereta sewa tu, sasarlah dia ada kereta kan. Okay, so satu memang kena ambil gambar produk tu lah. Angle kereta tu, keadaan kereta tu sendiri, dalam kereta tu macam mana. Sebab sometimes kan bila kita nak dapatkan perkhidmatan sewa kereta ni, tak ramai yang kita boleh tengok dia punya kereta dalam dia macam mana. So boleh ambil gambar dalam kereta tu, luar kereta tu, okay? Dan ambil gambar tuan puan sedang beraktiviti, macam mana nak kata, buat kontes ke apa ke, minta tuan puan punya pelanggan bagi gambar mereka sedang beraktiviti dengan kereta tu. Tu satu juga. Okay. Yang seterusnya, tuan puan sendiri bila serah kunci ke, ambil kunci ke, itu memang kena ambil gambar. Yes. Gambar owner dengan gambar yang penyewa kereta tu. Itu memang antara salah satulah yang kita boleh ambil gambar tu. Betul. Okay, Coach Ijuan nak tambah? Itu yang utama lah kot. Okay, baik, harap menjawab soalan. Okey, baik, kita dah belajar pasal tadi tiga perkara bagaimana kita nak menarik pelanggan di media sosial. Pertama tadi apa tadi? Dia cakap pertama kita kena kenal audiens, kenal pelanggan. Nombor dua, kita kena guna image dan atau video, dan juga video yang menarik. Dan yang ketiga, copywriting. Okey, so kita nak tanya kepada coach, bagaimana copywriting ni boleh menarik pelanggan? Senang. Okey, 2 minit. Okay. Masa tak banyak kan? Jadi ada copywriting, nak menulis copywriting ni banyak. Even posting pun ada macam-macam jenis posting. Ada yang soft sell, ada yang hard sell kan? Ada yang kita indirectly, ada yang directly. So even nak buat copywriting ni, kebanyakan orang buat copywriting ke arah hard sell, nak menjual. Even nak menjual pun, kita kena tahu structure atau struktur ayat
copywriting tu. Bila kita faham struktur tu, tak perlu sampai kita nak kena tiru orang lain punya copywriting, ambil bulat-bulat, tukar nombor telefon dan apa tu, dia tak ada roh kat situ. That's why kita kena buat sendiri. Yang penting kita tahu apa perlu ada dalam content dalam copywriting tu yang perlu kita letak. Contohnya yang pertama, dia mesti kena ada headline. Kan? Headline ni mesti headline yang menarik, headline yang memukau. Contohnya bila kita, apa yang menyebabkan kita nak baca surat khabar Metro? Sebab apa? Headline yang power, headline yang menangkap emosi. Orang baca emosi tertangkap. Kita tak nak headline yang orang baca tu macam dia tak ada perasaan. Itu benda yang utama tu, menyebabkan orang nak baca lagi. Bila ada headline, baru kita masuk kepada intro. Apakah apa ni, yang, ayat-ayat yang menyokong kepada headline. Kadang-kadang headline kita letak itu kadang tak ada relate langsung tentang kita punya produk. Tapi bila kita masuk kepada intro, barulah kita start cerita sikit tentang testimoni ke, ataupun konten yang menceritakan apakah itu headline yang kita nak sampaikan tu. Contohnya macam headline katalah apa, jiranku dikerumuni semut, contohnya kan. Apa benda tajuk headline tu? Rupanya di bawah tu dia cerita pasal dia spray, dia punya gunakan produk serai wangi, menjual produk serai wangi, semua-semuanya lari ke rumah jiran. So masuk intro tu baru menerangkan tentang headline tu. So dia mesti ada elemen copywriting, mesti ada headline yang memukau, yang menarik, simple, dan beremosi. Yang kedua, dia masuk mesti intro yang support headline. Yang ketiga, dia perlu ada dia panggil offer, FAB, features advantage dengan benefit. Maksudnya dia kena ada ciri-ciri produk dan apa kelebihan dan apa manfaat, kan? Contohnya macam tudung ataupun produk serai wangi tadi, ciri-cirinya adalah organik, kelebihan dia tiada bahan kimia, dan dia punya manfaat dia maknanya boleh guna tanpa was-was, sampai 7 keturunan Mahsuri pun boleh guna, contohnya lah, kan? Jadi dia ada apa ni, dia mesti ada ciri-ciri, disupport oleh kelebihan dan support manfaat dalam ayat copywriting tu. Dan juga kita boleh selitkan lagi dengan offer, kan? Sebab tu kita kena tuliskan harga asal, lepas tu kita boleh letak harga promosi tu macam mana untuk menarik orang. Dan akhir sekali, paling-paling utama, bila kita baca ayat-ayat tu yang orang dah tertarik nak baca kita punya ayat copywriting, dan copywriting kita tak perlulah tulis dalam bentuk yang sangat-sangat skema, dia perlu dalam bentuk santai, ikut pada kita punya target audience kita, dan kita tutup dengan ayat CTA. Dan ayat CTA tu call to action. Call to action. Contohnya kita kena buat call to action ni, dia mestilah SMS ke, call ke, like ke, komen ke, share ke, dia mesti ada ayat yang menyuruh orang bertindak kepada copywriting yang telah dibaca tu. Dan ciri-ciri CTA tu, call to action, dia mesti dalam bentuk urgency. Call bila? Sekarang. WhatsApp bila? Segera. Like now. PM laju-laju. Apalah semua ayat yang berbentuk agensi. Sebelum yang bahagian offer tadi tu pun, kita boleh masukkan testimoni sebagai untuk convincing people lah. Kan? Itu tadi structure untuk copywriting hard sell. Hard sell. Okay. Itu adalah antara salah satu elemen yang boleh tarik pelanggan, audience, okay, di social media kita. Okay, baik. Terima kasih. Ada yang penonton bertanya kepada coach, ada coach ada next program ke apa ke, mungkin boleh wawarkan kepada para penonton yang nak sertai join lebih detail lagi. Dia kata seronok dengan coach ni. Bagaimana nak ada kelas apa ke, nak detail, nak pergi ke, join lah, boleh mungkin boleh kongsi kot. Ada right, yang pertama kena follow kita punya saya punya Facebook lah, Ijul Lutfi, Ijul Lutfi, dan coach Sheila Hakim, S-H-I-L-A H-A-K-I-M, Sheila Hakim lah, S-H-I-L-A S-H-I-L-A, Sheila Hakim. So follow itu Sexy First. Kat situ nanti akan ada banyak program kita offer, dan termasuklah ni program terdekat kita adalah pada 26 Mei, iaitu bengkel strategi meningkatkan jualan bisnes melalui Facebook. So tu boleh, ni kita cerita pasal Facebook je, ni cerita pasal Facebook saja. Selain daripada program-program e-usahawan secara percuma yang kita beri, boleh juga attend program yang ini yang terdekat lah, yang kita di pusat belia antarabangsa. Yes, boleh
call 011-1133-3142 tu, yeah, untuk mendaftar. Mm-hmm. Ingat tuan-puan, terhad hanya untuk 35 orang sahaja. Mm-hmm. Okay? Daftar sebelum 25 Mei ini. Yes. Okay? Masa dah sangat singkat. Mm. Tak mahal mana pun, murah aja tu sebenarnya. Mm-hmm. Kan? Betul, okay? Betul. Rendah je harga dia. So boleh contact di nombor yang tertera. Mm-hmm. Okay, cepat-cepat, dan juga boleh melayari kami punya Facebook kami lah. Mm-hmm. Untuk tahu lebih banyak lagi program-program yang lain. Betul. Okay, terima kasih. Itu adalah berkenaan dengan program yang terdekat antara Coach Ijol dengan Coach Sheila. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang ni, dan insyaAllah pada akan datang ni kita pun ada promosi. Kita nak tak lama lagi, kita sekarang ni kita Ramadan, dan satu bahan tool marketing yang mana bagus untuk anda buat marketing, yang mana ramai orang tak tahu sebenarnya tools marketing ni sangat power, iaitu adalah kita panggil sampul raya. Okey, baik. Jadi Fatih Team ada buat sampul raya, dan alhamdulillah dah start orang order Fatih Team untuk buat sampul raya untuk bahan marketing dia di hari raya ni, dan ini adalah marketing yang ramai orang tak tahu. Ada lagi? Okay, ini antara ni. Sampul raya ni. Cantik-cantik, okay, design ni. Ini orang dah start order dengan kami untuk buat design, dan kita khas ni custom made, dan kita tak ada yang template-template, tak ada. Hmm. Kita memang custom made. Apa yang dia nak, macam mana dia nak, kita akan penuhi piawaian dia. Dan itu specialnya di Fatih Team, kita buat tool marketing untuk air raya ni. Dan ramai tak, tuan-tuan dan puan-puan, okay, ramai yang tak tahu tools marketing ni sebenarnya sangat berkesan. Ini bagus untuk brand marketing, okay, branding. Dan sampul raya ni bukan setakat untuk raya saja, nanti nak pergi kenduri kahwin boleh guna lagi. Betul. Wassalam kru. Wassalam. Banyak dan ramai orang tak sedar. Yes. Dan hari ni kita nak publish rahsia bagaimana kita nak buat branding. Hmm. Brand. Salah satunya kita belajar yang marketing tu branding kan. Yes. Ini salah satu branding. Betul. Okay, baik. Alhamdulillah. Mungkin yang terakhir sebelum penutup, apakah coach punya, Coach Ijol dengan Coach Sheila nak cakap apa kepada usahawan yang kat luar sana, kesimpulan dan juga anak pesanan Ramadan ni ke? Okey, boleh, silakan insyaAllah. Okey, Coach Sheila dulu. Okey, simple pesanan daripada saya, bila kita cerita pasal marketing dan sales ni tuan-puan, yang penting kita nak buat je, buat je, buatlah, buat je. Tak kisahlah sedap ke tak sedap ke copywriting tu, gambar cantik ke tak cantik ke, buat je, buat je. Sebab saya dah ada bukti usahawan saya, orang yang memang dulu baru masuk kelas saya, baru nak create FB page, tak sempat pun nak belajar habis tentang FB ads yang berbayar tu, disebabkan dia konsisten, dia buat dan buat dan buat, sampai bak kata dia tercabut kepala lutut dia menjahit langsi, tak berani nak buat FB ads yang berbayar tu, sebab konsisten buat posting, konsisten share gambar. Buat je konsisten. Saya bagi, saya berpesan kepada diri saya sendiri, dan saya berpesan juga kepada semua, kita nak konsisten. Bila sebut marketing, kita nak konsisten dengan apa cara sekalipun, secara halalnya. Hmm. Okay. So daripada saya, untuk usahawan di luar sana, yang pertama puasa. Mesti kena puasa. Belum puasa ni mesti kena puasa kan. Itu adalah tuntutan kita yang pertama. Yang kedua, kita perbanyakkan ibadah. Inilah masanya untuk kita banyakkan ibadah. Dan bila bangun sahur pagi-pagi tu kan, bacalah Quran. Dapat bulan puasa ni, tamatkan satu juzuk bacaan Quran. Dan sambil bulan puasa, bila lepas solat kan, tahajud, lepas tu kita sahur sementara menunggu subuh, sempat juga kita fikirkan satu posting. Sebab pada waktu pagi ni, biasanya kalau hari biasa orang buat posting by pukul 7, masa tu orang dah pergi, masa tu orang yang buka Facebook kan, 7 pukul 8. So pada awal-awal pagi ni kita dah boleh mula buat posting kita seawal sahur, selepas kita menunaikan ibadah apa semua tu, buat posting waktu tu. Ibaratnya kita, orang, sebab orang dah mula bangun pada waktu tu, orang dah mula tengok kita punya phone dia pada waktu tu. So itu antara waktu yang bagus, sebab bila kita buat posting di awal pagi, maka dia akan bertahan sampai sepanjang hari. Dan bila posting kita menarik, dia akan engagement dia akan jadi lebih banyak, lebih ramai akan tengok kita punya posting itu kan. So itu yang boleh pesan. Dan yang lain tu, banyakkanlah kita memberi, berkongsi. Lagi banyak kita berkongsi, lebih banyak kita akan dapat. Sebab Allah berfirman dalam Quran,
Al-Quran, masalul ladzina yunfiqun amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin atahabah. Misalnya satu perkara yang kita infakkan ke jalan Tuhan, dia kita buat perkara baik, insyaAllah kita sebagai usahawan buat perkara yang baik kan, Tuhan tidak pernah mungkin janji kan. Ibaratnya kita menanam satu biji benih ni tumbuh kepada kamathali habbatin ambatat sab'a, pada 7 batang tangkai, dan setiap batang tangkai tu melahirkan 100, mengeluarkan 100 biji benih, 700. Maka itu adalah janji Tuhan. Kita sebagai usahawan teruskan memberi, memberi apa saja yang kita boleh beri, kita beri yang terbaik, insyaAllah Tuhan akan balas kembali kita dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan jagalah hubungan kita dengan Maha Pencipta kita. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton, yang komen, yang like, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa lagi lepas ni dekat Alam Maya, insyaAllah. Terima kasih. Last, siapa yang ada promosi kan, kita ada apa ni, ada hadiah nak bagi. Siapa yang boleh komen apakah pembelajaran-pembelajaran yang dia dapat sepanjang kita live ni, komen mana yang terbaik, kita akan bagi sesi coaching online pertama yang berharga RM500. Sebab saya memang buat sesi coaching dan kita memang buatkan servis tu. Sebulan kita handle lebih kurang 5-6 orang buat coaching setiap bulan. So kita boleh buat, kita offer untuk servis coaching online secara percuma kepada orang yang nak tulis. Yang tulis kita nak offer kepada berapa orang dalam 3 orang, ya, 3 orang yang tuliskan pembelajaran yang menarik apa yang kita kongsikan sepanjang hari ini, dan saya akan pilih dan saya akan hubungi dia secara personal lah. Itu daripada kami. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, memang menarik. Tiba-tiba ada hadiah ni. Kalau tahu, saya nak tulis komen banyak lah tadi. Nota. Okay. Baik, alhamdulillah 3 orang. Kita akan berjaya. InsyaAllah coach akan pilih siapakah orang tersebut. Nanti coach nak bagi tahu kat mana tu. Kita akan bagi tahu kat sini. Nanti kita bagi tahu kat bahagian komen dekat tu nanti. Kita akan orang kat komen dan kita akan announcement juga dekat kami punya FB personal. Okey, baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kepada yang nak apa sampur raya tadi, boleh hubungi nombor yang tertera kat sini, 013. Mana nombor dia? 013 333 7493. Okey, 013 333 7493, ataupun boleh PM terus kepada Fatih Team. Studio Fatih Team pun boleh, insyaAllah. Dan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Semoga memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. InsyaAllah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi, akan datang. Terima kasih yang sedia menonton, yang share, yang like. Dan terima kasih kepada coach juga yang memberi pengisian pada hari ini. Dan jangan lupa komen hashtag terima kasih coach. Terima kasih coach. Okay, kita bagi sebagai mengajar ni, kita adab je, kita kena terima kasih kepada guru kita. Semoga apa yang kita belajar ni diberkati Allah. Okey, baik, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jumpa.